mata minus bisa sembuh? Nah, mata minus alias miopia ini bukanlah suatu penyakit, tapi merupakan kelainan refraksi mata. Sehingga saat ini yang tepat adalah bagaimana mengatasi kelainan refraksi tersebut. Ada beberapa metode yang menjadi pilihan untuk mengatasi kelainan refraksi pada mata, termasuk mata minus. Salah satu metode yang populer adalah metode LASIK. LASIK adalah prosedur operasi menggunakan laser untuk mengubah kelengkungan kornea, sehingga diharapkan penglihatan dapat membaik dan dapat melihat tanpa kacamata. Tetapi, metode ini hanya dapat dilakukan pada usia tertentu dan terdapat beberapa syarat-syarat lainnya. Ortoke adalah terapi mata yang bertujuan untuk membentuk ulang kembali kornea pasien minus maupun silinder dengan menggunakan lensa keras khusus berbahan rigid gas permeable atau RGP, sehingga bisa menahan laju minus dan bahkan menurunkannya. Pasien diberikan lensa Ortoke saat mulai tidur dan dilepas di pagi hari. Penurunannya pun bisa dirasakan di minggu-minggu awal. Anda bisa menghubungi di link deskripsi di bawah ini untuk mencari info lebih lanjut mengenai terapi ini. Help you see better.